Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan belajar bersama berkreasi dalam bidang pertanian tanaman hias, yaitu pada pohon tanaman hias Diffen variegata. Bagaimana cara memasang botol POC pada tanaman Diffen variegata, yang mana sebelahnya kita sudah lihat pohon belanceng namanya. Itu tumbuh dengan subur dengan metode uap pupuk cair. Botol POC-nya kelihatan, lebat daunnya dan lebar-lebar. Ada tiga pohon, yang satu yang tidak menggunakan kelihatan hanya satu. Artinya sudah ada contoh yang menggunakan botol POC. Sekarang kita memasang botol POC pada tanaman Diffen variegata. Ini ada tanaman Diffen variegata, satu pot. Sudah kita lubangi. Nah, kemudian kita lubangi botol POC tengahnya. Tengah. Ya. Sip. Setelah itu kita tanam di samping pohon, lubang yang sudah disiapin. Dengan lubang paku mengarah pada akar tanaman Diffen variegata itu. Selanjutnya media diuruk kembali atau ditimbun kembali yang rapi, ditekan-tekan agar tidak goyang botolnya. Jadi posisinya kokoh. Demikian cara pemasangan botol POC pada tanaman Diffen variegata, sangat mudah dan sangat sederhana. Untuk itu selalulah kita mencoba berkreasi pada hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik buat diri kita ataupun buat orang lain. Mohon maaf apabila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.